Waspada cuaca ekstrim di awal tahun. Nah, untuk membahas lebih detailnya, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Ibu Dwi Korita selaku Kepala BMKG. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Dwi Korita. Waalaikumsalam, Mbak Ana dan Mbak Vena. Selamat siang. Selamat siang Ibu, selamat tahun baru juga. Mungkin langsung saja Bu Dwi Korita, ini kan kita mengantisipasi adanya cuaca ekstrim di tahun baru. Tapi dari BMKG sebetulnya analisanya seperti apa? Pandangan iklim wilayah Indonesia saat ini seperti apa, Bu? Cuaca ekstrim di wilayah Indonesia, baik itu di ibu kota DKI Jakarta pun juga sama, harus waspada dengan adanya hujan lebat. Ya pemirsa, bisa berkeliling Indonesia tanpa dibatasi waktu ini mungkin menjadi impian bagi sebagian orang. Namun bagi pasangan suami istri ini, berkeliling Indonesia bukan lagi impian. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.